Masih ada satu hari hingga dimulainya kompetisi peringkat, dan hari ini juga terakhir kali Shrek 7 menghadapi Liu Erlong dalam latihan grup ini. Tanpa ragu sedikit pun, Dai Mubai dan Ma Hong Jun secara bersamaan memotong dari kedua sisi, memblokir secara paksa di depan Tang San. Tubuh Dai Mubai telah meluas hingga batasnya, secara bersamaan menggunakan White Tiger Barrier dan White Tiger Vajra Transformation. Dan tubuh Ma Hong Jun meletus dengan Batting Fire Phoenix dan Phoenix Ascension. Tubuh gemuknya melayang di udara, satu di atas dan satu di bawah Dai Mubai. Dengan kekuatan roh dilepaskan sepenuhnya, dia dengan paksa memblokir serangan Liu Erlong, mengulur waktu untuk Tang San. Pada saat yang sama, yang lain juga tidak menganggur. Tiga lampu yang mengalir mekar secara bersamaan, dua di antaranya jatuh pada Dai Mubai dan Ma Hong Jun, melepaskan aura pertahanan, dan yang lainnya jatuh pada Xiao Wu, meningkatkan kecepatannya. Pengguna ketiga lampu ini tepatnya adalah Ning Rongrong. Pagoda Ubin 9 harta karun di tangannya berkilauan, melepaskan dukungan terbaik sambil menghemat kekuatan roh. Tubuh Xiao Wu sudah melonjak, menerkam lurus ke arah Liu Erlong. Tapi Liu Erlong sepertinya tidak melihatnya, kedua tangannya terentang, dua garis kekuatan naga api mendorong Zuzuking menerkam dari samping. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh telah melompat tinggi ke udara, sayap tak terlihat mengepak di punggungnya. Itu adalah Tang San. Menggunakan sosis jamur terbang, satu menit penerbangan cepat membuatnya dengan cepat naik tinggi ke udara. Liu Erlong secara tidak sadar melihat ke arah Tang San, dan yang menyambutnya adalah dua berkas cahaya ungu emas. Bahkan sebagai petapa roh, Liu Erlong masih gemetar di bawah serangan mental yang intens itu, dan kemampuan roh yang baru saja dia siapkan untuk meletus segera terhenti. Dan saat ini, Xiao Wu hanya berjarak 5 meter darinya. Skill spirit kedua dari Soft Bonnet Demon Rabbit, Mantra, diaktifkan. Dalam keadaan normal, pesona Xiao Wu jelas tidak akan efektif melawan Liu Erlong, dan dia bahkan akan melukai dirinya sendiri di bawah serangan balik kekuatan mental Liu Erlong. Tapi segalanya berbeda sekarang. Setelah terkena serangan mental mata setan ungu Tang San, pikiran Liu Erlong berada pada titik terlemahnya. Mantra Xiao Wu segera berlaku, meningkatkan kebuntuan Liu Erlong 2 detik. Dia tidak pelit dengan kekuatan jiwanya. Di saat berikutnya, Xiao Wu mengaktifkan skill jiwa ketiganya, teleportasi. Tubuhnya tiba-tiba muncul di belakang Liu Erlong, menghindari serangan frontal bawah sadarnya. Kakinya melilit pinggang Liu Erlong, dan dia mengaktifkan busur pinggang. Kekuatan jiwa Liu Erlong benar-benar terlalu kuat. Meskipun busur pinggang Xiao Wu bisa langsung menggandakan kekuatannya, itu masih belum cukup untuk melempar Liu Erlong. Tapi dalam kebuntuan seperti itu, Liu Erlong masih tidak bisa berdiri teguh. Kekuatan jiwa di tubuhnya meletus, ingin mengirim Xiao Wu terbang. Namun, tingkat kelenturan tubuh Xiao Wu begitu gagah bahkan dengan kekuatan roh Liu Erlong, ingin membuangnya sejenak tidaklah mudah. Menghadapi putri angkatnya, Liu Erlong tidak tahan meletus dengan serangan apinya untuk melukai Xiao Wu. Hanya dengan benar-benar berada dalam pertempuran jarak dekat seseorang dapat memahami kekuatan soft skill Xiao Wu. Metode serangan belatungnya pada dasarnya tidak akan memberi lawannya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dalam pertarungan jarak dekat, dalam hal penerapan kekuatan, tidak ada seorang pun di Shrek 7 yang bisa dibandingkan dengan Xiao Wu. Meskipun dia tidak bisa melempar Liu Erlong sekarang, Liu Erlong tidak diragukan lagi telah kehilangan kegesitannya. Tubuh Zuzuking yang awalnya mundur tiba-tiba berhenti. Tubuh halusnya berkelebat, sudah terbelah menjadi tiga. Ini adalah kemampuan roh keempatnya, Netherworld Shadow Clone. Segera setelah itu, cincin arwah ketiganya juga menyala. Ketiga sosok itu secara bersamaan mengangkat cakarnya, mengaktifkan Netherworld Chop. Klon bayangan dunia bawah Zuzuking tidak seperti ilusi Xiao Wu yang dibentuk dengan mengandalkan kecepatan. Klonnya memiliki kekuatan serangan untuk waktu yang singkat. Dan sekarang itu digunakan bersama dengan kemampuan roh ketiganya, Netherworld Chop, itu tidak diragukan lagi setara dengan tiga Netherworld Chops yang secara bersamaan menyerang ke satu arah. Kombinasi keterampilan jiwa keempat dan ketiganya tidak diragukan lagi telah menyebabkan kekuatan serangannya meningkat secara eksponensial. Tepat pada saat ini, Ma Hong Jun dan Dai Mubai juga meletus secara bersamaan. Keduanya awalnya menggunakan dua kemampuan roh.
White Tiger Barrier dan White Tiger Vajra Transformation telah memperkuat kekuatan roh Daimu Bai ke kondisi terkuatnya, dan api Phoenix Fatso juga naik ke puncaknya di bawah amplifikasi Phoenix Ascension dan Budding Fire Phoenix. Dalam keadaan seperti itu, keduanya langsung beralih dari bertahan ke menyerang. Meteor putih yang menyilaukan jatuh dari langit, menembaki Liu Erlong. Tubuh Fatso sudah tiba dengan cepat di depan Liu Erlong di bawah pengaruh Phoenix Ascension. Tubuh halus Xiao Wu melompat mundur. Misinya sudah selesai. Dan begitu dia melompat mundur, penahan jaring laba-laba Tang San dari udara kebetulan jatuh pada Liu Erlong. Tang San, Dai Mu Bai, Ma Hongjun, Zhu Zuking, empat penyerang utama secara bersamaan bangkit dengan lapisan cahaya merah muda. Kekuatan kemampuan roh keempatnya mencapai puncaknya dalam sekejap. Dan kecemerlangan Nine Treasure Glazetil Pagoda juga berubah pada saat ini. Secara keseluruhan 8 sinar cahaya jatuh pada keempatnya. Setiap orang memperoleh dukungan dari 2 sinar cahaya, tepatnya amplifikasi kekuatan roh Ning Rong Rong dan amplifikasi serangan. Di bawah amplifikasi ganda dari sosis merah muda yang merangsang dan Ning Rong Rong tidak ragu untuk mengeluarkan kekuatan roh dalam jumlah besar. Saat ini serangan kelompok Tang San tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya. Hong! Yang pertama meletus adalah Phoenix Cry Sky Strike milik Fatso. Ruang yang terdistorsi kebetulan menggantikan kemampuan mantra Xiao Wu, secara akurat menyelesaikan pembatasan tindak lanjut. Pilar api yang sangat besar menjulang ke langit, kekuatan serangannya benar-benar meledak. Serangan dari bawah menghantam Liu Erlong. Meskipun ketahanan apinya sangat kuat, properti pengikat api Phoenix Fatso sangat kuat, memiliki efek yang sangat besar pada nafas naga api miliknya. Dan ketiga tebasan neraka dan hujan meteor harimau putih di udara itu juga secara akurat dan sepenuhnya menyerang Liu Erlong. Dari awal mata setan ungu Tang San hingga penyelesaian serangan gabungan keempatnya, kekuatan Liu Erlong sebenarnya tidak mampu melakukan perlawanan apapun. Dia telah sepenuhnya dibatasi oleh keterampilan pertama dan kedua yang telah digunakan untuk membatasi dirinya. Brengsek, bajingan kecil. Bertahan dari hujan meteor harimau putih dan 3 tebasan neraka, Liu Erlong akhirnya pulih dari linglung. Bahkan dia tidak punya pilihan selain menggunakan kemampuan pertahanan terkuatnya dalam situasi seperti ini. Pancaran api yang sangat besar keluar dari tubuhnya, avatar naga api meletus. Dan tepat pada saat ini, rumput perak biru tajam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari tanah di bawah Liu Erlong. Rumput perak biru melingkar dengan diameter 1 meter langsung menangkap tubuhnya. Rumput perak biru yang keras meledak tepat pada saat pertahanan Liu Erlong berada pada titik terendah setelah dibombardir oleh hujan meteor harimau putih, tebasan neraka, dan serangan langit Phoenix Cry. Saat dia akan mengaktifkan tubuh sejati naga api, pertahanannya berada pada titik terendah. Kemampuan arwah keempat Tang San, varian penjara perak biru, dorong perak biru, diluncurkan. Tang San selalu menunggu kesempatan ini. 10 hari kultivasi terpencil telah membuatnya mengerti banyak hal. Penjara Blue Silver tidak kuat dengan sendirinya, tetapi mudah dikendalikan. Di bawah pengaruh kemampuan roh keempat ini, rumput perak biru akan menjadi sangat keras. Menggunakan prinsip ini, Tang San telah mengembangkan Blue Silver Trust di depannya. Sama seperti penjara perak biru, aspek Blue Silver Trust yang paling menakutkan bukanlah kekuatan serangannya, tetapi lebih pada tiba-tiba. Bahkan Liu Erlong tidak bisa menahan diri untuk melompat ketakutan sekarang. Dorongan sombong dan tidak masuk akal sekali lagi mengangkat Liu Erlong yang masih belum menyelesaikan transformasi avatar naga api. Dan pada saat yang sama, palu hitam kecil jatuh dari langit, jatuh tepat di kepala Liu Erlong. Perasaan pusing menyebar ke seluruh tubuhnya, dan avatar naga api Liu Erlong secara paksa terganggu oleh rasa pusing yang hebat itu. Segera setelah itu, semburan suara mekanis mencapai telinganya. Peng! Liu Erlong jatuh ke tanah, kepala dan wajahnya tertutup tanah. Meskipun mengandalkan kemampuan defensif yang dia gunakan di awal pertempuran serta kekuatan roh yang tangguh, dia tidak menderita luka yang sebenarnya, saat ini pakaiannya sudah robek, ki dan darah di dalam dirinya bergolak, untuk sesaat. Tiba-tiba tidak dapat menggunakan kemampuan roh di atas cincin roh ketiganya. Tetapi saat ini, dia dengan jelas melihat bahwa masing-masing dari 7 anak kecil Shrek 7 memiliki kotak persegi hitam di tangan mereka, menatapnya sambil tersenyum.
jelas, mereka tidak berniat menembak, tetapi Liu Erlong masih tidak bisa menahan rasa dingin. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang aneh kecil ini tiba-tiba menjadi begitu ganas hari ini. Bahkan kemarin mereka masih ditindas olehnya. Tapi dalam pertempuran hari ini, Liu Erlong sama sekali tidak menunjukkan kekuatannya. Baiklah, ganti. Erlong, kamu kalah. Suara maestro yang agak kaku menggema. Menghilangkan mekanisme tersebut, Shrek Seven secara bersamaan menarik Zuge Divine Crossbow-nya, mengulurkan tangan kanannya, membuat gerakan kemenangan. Ning Rong Rong bahkan berteriak kegirangan. Ya, meskipun mereka memiliki 7 orang, yang mereka kalahkan adalah Spirit Sage dengan kekuatan roh setinggi 70 peringkat Spirit Sage. Selain itu, Liu Erlong dari Slattering Horn dikenal karena kekuatan serangannya yang mengerikan dan kekuatan ledakan tirani. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Aku menolak untuk menerima. Liu Erlong dengan marah berjalan ke Maestro, bagaimana saya kalah? Mereka tidak bisa benar-benar melukai saya. Jika kami terus bertarung, saya pasti akan menang. Bahkan Zuge Divine Crossbow mereka mungkin tidak dapat benar-benar melukai saya. Petik 2. Melihat penampilan mendidih Liu Erlong, Maestro mengangkat tangannya untuk membantunya menyisir rambut merahnya yang berantakan, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak, kamu sudah kalah. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa mereka telah menunjukkan belas kasihan kepadamu? Kemampuan fusi roh Mubai dan Zuking tidak digunakan, dan tulang roh eksternal Tang San masih dipertahankan." Petik 2. Karena mereka bisa menghubungkan kemampuan roh lainnya bersama-sama, mereka pasti tidak akan bisa menambahkan 2 kemampuan kuat ini. Kamu kalah karena kecerobohan. Ketika mata setan ungu Tang San membuatmu pusing, kamu sudah tidak punya kesempatan. Anak-anak kecil ini pada dasarnya tidak akan memberimu waktu untuk membalas. Semua jenis kemampuan menahan tak henti-hentinya menghancurkanmu, apa yang bisa kamu lakukan? Bahkan jika kekuatanmu jauh lebih tinggi dari mereka, kamu tetap tidak akan mampu melawan jenis liar ini. Pengeboman, Anda ditentang oleh mereka. Petik 2. Liu Erlong dengan ganas berbalik, menatap Shrek Seven yang dengan gembira merayakan kemenangan mereka. Bagus, bajingan kecil, bukankah kamu berencana melawanku sejak lama? Oscar menyeringai, berkata, Guru Liu, kekuatanmu terlalu kuat. Kalau tidak, bagaimana kami bisa menjadi lawanmu? Liu Erlong dengan marah berkata, aku seharusnya menggunakan Spirit Avatar sejak awal, dan kemudian memberimu pelajaran dengan benar. Tidak ada gunanya. Mereka memiliki terlalu banyak kemampuan pengganggu. Mereka tidak akan memberimu kesempatan untuk menggunakan Avatar Roh. Kemampuanmu yang lain tidak akan cukup untuk segera mengalahkan mereka. Dengan adanya 2 profesi pendukung, mereka bisa telah sepenuhnya meningkatkan kekuatan 2 atau 3 dari mereka ke peringkat ke-50. Kerjasama monster kecil ini pada dasarnya sudah sempurna. Bahkan jika itu adalah Flanders, hasilnya akan sama. Maestro memandang dengan puas pada kelompok anak-anak di depannya. Di bulan ini, mereka jelas tumbuh lagi. Apalagi, kecepatan pertumbuhan mereka bahkan lebih cepat dari yang dia bayangkan. Bukan hanya Tang San, tapi masing-masing. Saat ini, kekuatan roh ke-7 juga telah mencapai titik kritis untuk maju ke peringkat berikutnya di bawah tekanan Liu Erlong, dan sudah tidak jauh dari kemajuan. Maestro secara alami memeluk bahu Liu Erlong, 7 monster kecil ini telah bersekongkol melawanmu setidaknya sejak 3 hari yang lalu. Dengan kombinasi mereka, meskipun kamu dapat mengalahkan mereka, tetapi jika kamu ingin menindas mereka seperti beberapa hari yang lalu, itu tidak akan mudah. Mereka menunjukkan kelemahan pada musuh, membuatmu santai dan ceroboh. Dari segi kekuatan sebenarnya, mereka jelas tidak bisa mengalahkanmu. Tapi dalam situasi di mana musuh lemah, tidak mungkin menggunakan keterampilan jiwa yang lebih kuat untuk mendapatkan inisiatif. Itu sebabnya kamu kalah hari ini. Liu Erlong menatap tajam ke arah Shrek Seven, bagus. Kalian 7 hal kecil benar-benar berani menentangku. Kalian sudah mati. Ayo, mari kita lanjutkan bertukar petunjuk. Jika wanita tua ini tidak memukulmu sampai kamu menangis hari ini, orang tua ini nama Nona bukan Liu Erlong. Ah, sebelum Liu Erlong bisa bergegas, Shrek Seven sudah mulai berteriak. Tatapan memohon semua orang tertuju pada Maestro. Maestro mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan berkata dengan sangat tenang, meskipun taktikmu bagus, yang kamu rencanakan adalah istri gurumu. Biarkan dia melampiaskan amarahnya. Erlong, santai saja. Shrek 7.
Petik 2. Dalam beberapa jam berikutnya, kelas-kelas di gedung Akademi Shrek dapat dengan jelas mendengar jeritan yang terus-menerus. Sepertinya hutan di belakang Akademi telah menjadi dunia yang menyedihkan. Yang paling sial adalah kelompok 4 Telon. Mereka bukan orang yang bersekongkol melawan Liu Erlong, tapi mereka tidak bisa menghindari dipukuli. Turnamen promosi Continental Advanced Spirit Master Academy Elite Tournament tidak semeriah babak kualifikasi. Untuk melindungi privasi Soul Master, serta untuk alasan keamanan, turnamen promosi tidak mengizinkan penonton untuk menonton. Turnamen promosi masih dibagi menjadi dua kerajaan. 30 tim yang lolos kualifikasi akan bersaing di kerajaan masing-masing. 3 tim yang sudah memasuki final tidak akan berpartisipasi dalam turnamen promosi. Di pihak kerajaan Tendou, termasuk 5 tim yang telah melewati kualifikasi Heaven Dou City, total 15 tim telah menyelesaikan proses pendaftaran di pagi hari dan berkumpul di tempat turnamen promosi. Ada lebih sedikit tim, tetapi yang bisa melewati kualifikasi semuanya elit di antara elit. 10 tim yang telah melewati kualifikasi dari 5 kerajaan dan kadipaten telah tiba sedikit lebih awal. Mereka membutuhkan waktu untuk mengakrabkan diri dengan lingkungan. Pada saat yang sama, mereka datang dengan janji dari kerajaan dan kadipaten masing-masing. Jika mereka mencapai hasil yang baik, hadiah yang akan mereka terima akan lebih besar dari yang dijanjikan Kaisar Sueye kepada mereka. Lagi pula, kerajaan dan kadipaten itu memiliki kehausan yang lebih besar akan bakat. Siapa yang tidak ingin memiliki Soul Master yang lebih kuat di tangan mereka? Dalam perang di benua Douluo, guru jiwa sudah lama menjadi faktor penentu di medan perang. Dan jumlah Soul Master tingkat tinggi juga menjadi dasar untuk mengukur kekuatan sebuah faksi. Justru karena inilah status istana jiwa bela diri begitu tinggi sehingga bahkan kedua kerajaan tidak berani menyinggungnya. Bahkan jika mereka tahu bahwa kerajaan dan kadipaten itu diam-diam didukung oleh Martial Soul Palace, mereka tidak berani mengatakan apapun. Tempat perburuan kerajaan terletak 50 km barat daya kota Surga Dou. Medan tempat berburu sangat bervariasi dan luas. Itu adalah tempat di mana anggota keluarga kerajaan berburu dan berlatih. Pada hari-hari biasa, tidak ada orang biasa yang diizinkan mendekat. 10.000 ksatria kerajaan bertanggung jawab untuk berpatroli dan menjaga tempat itu. Pada saat yang sama, mereka berlatih di sini. Mereka dirotasi setiap 3 bulan, latihan bergantian untuk mempertahankan kekuatan tempur mereka. Ksatria kerajaan dapat dianggap sebagai kekuatan terkuat di tangan keluarga kerajaan Kekaisaran Tendou. Untuk menghindari masalah dan konflik yang tidak perlu, serta untuk mencegah kekuatan akademi yang memasuki kompetisi peringkat agar tidak diamati oleh akademi lain, semua 15 tim akademi Master Roh tingkat lanjut yang memasuki kompetisi peringkat diatur untuk beristirahat di tempat yang berbeda. Titik. Untuk kompetisi peringkat, keluarga kerajaan Kekaisaran Tendou jelas disiapkan. Ketika kelompok Akademi Shrek tiba pagi-pagi sekali, hal pertama yang mereka lihat adalah sejumlah besar ksatria kerajaan. Ksatria kerajaan-kerajaan Tendou semuanya mengenakan Radiant Armor perak cerah. Armor pelat tebal semacam ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Bahkan tunggangan mereka dipilih dengan cermat. Mereka adalah kuda jiwa surgawi yang memiliki garis keturunan binatang ajaib tertentu. Kuda jenis ini tidak memiliki banyak kekuatan serangan. Tapi kecepatannya sangat cepat dan membawa banyak beban. Ditambah dengan daya tahannya yang luar biasa, itu selalu menjadi pilihan terbaik untuk kavaleri. Kuda-kuda itu juga ditutupi baju besi. Menambah bobot para ksatria dan Radiant Armor, itu sebenarnya tidak mempengaruhi kecepatan kuda sama sekali. Begitu unit kavaleri semacam ini melancarkan serangan, kekuatannya pasti akan sangat mengejutkan. Ksatria kerajaan selalu menjadi unit elit yang dibuat dengan susah payah oleh keluarga kerajaan Kekaisaran Tendou. Ada total 50.000 orang, dan kapten lebih dari 100 orang semuanya terdiri dari guru jiwa. Ini juga pasukan yang membakar banyak uang, tetapi kekuatan pencegahnya sama besarnya. Setidaknya atas nama Kekaisaran Tendou, kerajaan dan kadipaten tidak akan berani bertindak gegabah di bawah ancamannya. Tolong tunjukkan buku peganganmu. Kelompok Akademi Shrek dihentikan oleh Royal Knight. Apa yang disebut buku pegangan adalah bukti kualifikasi untuk promosi. Flanders menyerahkan buktinya kepada pihak lain. Ksatria yang mengenakan baju besi perak dengan jumbai merah di kepalanya segera membungkuk ke arah kelompok itu.
Selamat datang, Soul Master dari Shrek Academy. Saya Kapten Roxon Brigade ketiga Ksatria Kerajaan Surgado. Silakan ikuti saya. Selesai berbicara, dia tidak menaiki kudanya. Kelompok lebih dari 10 orang dari Akademi Shrek, dikawal oleh 50 Ksatria Kerajaan bersenjata lengkap, berjalan ke tempat berburu. Memanjat bukit kecil, mata kelompok itu tiba-tiba membelalak. Disajikan di depan mereka adalah padang rumput yang luas. Pelebaran bidang penglihatan membuat suasana hati seseorang rileks, nyaman tak terlukiskan. Di padang rumput, sebuah kamp militer besar membentuk lingkaran. Roxon menunjuk ke kamp U200B U200B, kompetisi promosi turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental akan diadakan di tengah kamp. Ini benar-benar dapat menjamin keamanan dan privasi semua orang. Petik 2. Hati Tang San tergerak, berpikir pada dirinya sendiri, keluarga kerajaan-kerajaan Tendou telah bersusah payah. Dengan kompetisi promosi yang diadakan di kamp ini, Royal Knight pasti akan menjadi penonton. Konfrontasi antara Soul Master pasti akan memiliki dampak positif tertentu pada Royal Knight. Itu akan semakin merangsang tekad dan semangat juang mereka untuk berlatih keras. Kelompok Akademi Shrek dibawa ke kamp militer besar, di mana mereka dialokasikan total 5 barak untuk beristirahat. Barak militer tentu saja tidak bisa dikatakan mewah, tetapi sangat bersih. Jelas bahwa persiapan telah dilakukan sebelum mereka tiba. Sampai kompetisi promosi berakhir, 14 orang dari Akademi Shrek akan tinggal di sini. Kompetisi promosi juga memiliki sistem sirkular, tetapi karena jumlah tim sangat berkurang, waktu kompetisi juga dikurangi dari 1 bulan menjadi 1/2 bulan. Setelah itu, mereka akan beristirahat selama 1/2 bulan, dan kemudian final akan diadakan di perbatasan antara Heaven Dou dan Star Luo Empires. Roxon melakukan penghormatan standar militer kepada Flanders, yang mulia dekan, mohon istirahat lebih awal. Besok kompetisi promosi resmi akan dimulai. Ketika saatnya tiba, akan ada personel khusus yang akan membawa Anda ke tempat kompetisi. Tidak akan ada upacara pembukaan untuk kompetisi promosi, dan kompetisi akan dimulai secara langsung. Hasil kompetisi akan diputuskan bersama oleh personel Empire dan Martial Soul Palace untuk memastikan keadilan. Petik 2. Terima kasih, Jenderal Roxon. Flanders tersenyum dan membalas hormat. Roxon agak kewalahan dengan bantuan itu. Aku tidak berani, aku akan pergi dulu. Untuk bisa menjadi Kapten Brigade ketiga Ksatria Kerajaan, dia secara alami juga seorang guru jiwa. Tapi dia hanya peringkat 44. Menghadapi dekan dari Akademi Master Roh tingkat lanjut, dia secara alami merasakan kekaguman. Flanders dengan cepat mengalokasikan kamar mereka untuk semua orang. Liu Erlong dan Xiao Wu menempati satu kamar, Ning Rongrong dan Zhu Zuking menempati kamar lainnya. Dia dan Maestro berbagi kamar. 2 kamar yang tersisa dialokasikan untuk Tang San, Dai Mubai, dan siswa laki-laki lainnya. Saat mereka menetap, tempat tinggal sementara ini juga menyambut 2 tamu. Jika kedatangan kepala sekolah Seven Treasures Glazetil School Ning Fengzi berada dalam harapan Tang San, maka orang lain yang datang bersama Ning Fengzi adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. 5 barak adalah halaman independen. Tang San baru saja meletakkan barang bawaannya dan datang ke halaman untuk meregangkan tubuhnya saat melihat kedatangan 2 orang ini. Halo Paman Ning, Yang Mulia Putra Mahkota, kenapa kamu juga datang? Orang yang datang bersama Ning Fengzi tidak lain adalah Putra Mahkota Kekaisaran Tendou, Sue Qinghe. Sue Qinghe mengenakan pakaian aristokrat biasa, tidak ada yang mewah, memberikan kesan aristokrat biasa. Terutama berdiri di sebelah Ning Fengzi yang anggun, dia seperti foil, tidak mencolok. Jika Tang San belum pernah melihatnya sebelumnya, dia benar-benar tidak akan percaya bahwa dia memiliki identitas yang begitu mulia. Sue Qinghe memiliki senyum lembut di wajahnya, Kakak Tang, bukankah kamu di sini? Kali ini aku cukup beruntung untuk datang dengan ayah kerajaanku untuk menonton kompetisi peringkat, jadi aku datang untuk menemuimu. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu dulu ke tempat ini? Jika kamu merasa tidak enak badan, aku akan meminta seseorang mengubah tempat untukmu. Tang San buru-buru menggelengkan kepalanya, berkata, tidak perlu menyusahkan diri sendiri, tempat ini sudah sangat bagus. Terima kasih banyak atas perhatian yang mulia. Sue Qinghe mengerutkan kening, berkata, Kakak Tang, jangan panggil aku Putra Mahkota, Putra Mahkota.
Aku beberapa tahun lebih tua darimu, jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku Kakak Sue. Bagaimana kalau aku langsung menelepon Anda dengan nama Anda? Terhadap Sue King He, Tang San masih memiliki kesan yang cukup baik. Dibandingkan dengan adik laki-lakinya, Sue Beng, keduanya terpisah jauh. Meskipun Sue King He masih muda, dia sangat lihai. Tapi bagaimanapun juga, di permukaan dia memberi orang perasaan yang sangat nyaman. Tidak hanya dia tidak memiliki sedikit pun arogansi seorang putra mahkota, tetapi perasaan ramah dan mudah didekati itu sangat mudah diterima. Meskipun dia jelas berniat merekrut Tang San, dia tidak memaksanya. Bagus, Kakak Sue, kalau begitu aku akan memanggilmu seperti itu mulai sekarang. Silakan duduk di dalam. Tang San buru-buru memanggil Sue King He dan Ning Fengzi untuk memimpin mereka ke barak. Ning Fengzi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, kami tidak akan duduk, kami hanya datang untuk melihat-lihat. Dan Rong-Rong, aku sudah lama tidak melihat gadis ini, aku sangat merindukannya. Petik 2. Ayah, suara Ning Rong-Rong terdengar tepat pada waktunya, sosok menawan berlari keluar dari barak. Kenapa kamu datang? Melemparkan dirinya langsung ke pelukan Ning Fengzi, Ning Rong-Rong memiliki ekspresi bersemangat. Pada saat ini, yang lain juga keluar dari kamar mereka. Sue King He memberi isyarat kepada Tang San untuk tetap diam. Tang San segera mengerti, memahami bahwa dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, dan tentu saja tidak memperkenalkan dirinya. Flanders dan Maestro datang untuk menyambut mereka, Tuan Ning, halo. Ning Fengzi tersenyum, Dean Flanders. Kami lewat dan mendengar Anda sudah pindah, jadi kami datang untuk melihatnya. Pada saat yang sama kami juga memiliki permintaan lancang. Petik 2. Oh, tolong bicara, Tuan Ning. Flanders tampak agak heran pada sosok berpengaruh dari 7 sekte besar ini. Dia tidak mengerti apa yang akan dia minta darinya. Ning Fengzi berkata, Rong-Rong berhutang budi kepada dekan dan perawatan serta bimbingan guru di akademi Anda. Kekuatannya telah meningkat pesat, saya tidak tahu seberapa kuat dia dibandingkan dengan ketika dia di sekolah. Tampaknya sistem pendidikan internal Seven Treasures Glazetil School saya masih memiliki masalah yang sangat besar. Oleh karena itu, saya ingin mengirim beberapa murid muda sekte ke Akademi Shrek untuk belajar pada awal semester berikutnya. Saya tidak tahu apakah itu akan nyaman? Apa? Flanders mengira dia salah dengar. Dibandingkan dengan Seven Treasures Glazetil School, status Akademi Shrek terlalu kurang. Posisi Akademi Shrek terlalu jauh di bawah, dan dia tidak pernah menyangka Ning Fengzi akan mengajukan permintaan seperti itu. Tuan Ning, ini tidak pantas kan? Bagaimana Akademi kita bisa dibandingkan dengan pendidikan sekolahmu? Ning Fengzi tersenyum, tidak ada yang tidak pantas tentang itu. Bukankah Rong-Rong adalah contoh terbaik? Saya akan mengatakannya secara langsung, keputusan saya untuk mengirim murid sekte ke Akademi Anda terutama untuk Maestro. Saya percaya kemampuan Maestro untuk mengajar murid tidak ada duanya di seluruh benua. Saya juga mendesah kagum pada kurangnya pengetahuan sang Maestro. Petik 2. Flanders tiba-tiba mengerti. Memang, meskipun Maestro sebelumnya terkenal dengan teorinya, reputasinya di dunia Master Jiwa masih terutama berasal dari kombinasi Trinitas Segitiga Besi Emas mereka. Tetapi seiring dengan kemunculan Tang San yang tiba-tiba, sebagai orang yang cerdas, Ning Fengzi secara alami memahami bahwa ini terkait erat dengan ajaran Maestro. Karena sang Maestro dapat mengajar seorang jenius, dia secara alami dapat mengajar yang kedua, ketiga, dan bahkan lebih. Ning Fengzi layak menjadi salah satu dari 3 Master Sekte atas. Flanders diam-diam mendesah kagum pada penglihatannya yang berpandangan jauh ke depan. Ekspresi sang Maestro berubah. Saat dia ingin mengatakan sesuatu, dia melihat tatapan Flanders yang agak memohon, dan kata-kata yang ingin dia ucapkan segera diblokir. Jika Seven Treasures Glazetil School dapat bekerja sama dengan Shrek Academy, ini akan sangat penting bagi perkembangan Akademi Shrek di masa depan. Dengan dukungan dari Seven Treasures Glazetil School, Akademi Shrek tidak diragukan lagi akan segera naik ke tingkat akademi terkenal di benua. Meskipun sang maestro tidak mau terikat oleh urusan duniawi, ketika dia memikirkan semua yang telah dilakukan Flanders untuknya dan Liu Erlong selama ini, dia benar-benar tidak tahan untuk menolak, dan hanya bisa menyetujui. Ning Fengzi sepertinya tidak melihat ekspresi sulit di wajah sang maestro. Dia tersenyum pada Flanders, mengenai spesifikasi kerjasama,
Saya akan mendiskusikannya dengan dekan setelah berakhirnya kompetisi elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental ini. Kompetisi promosi adalah panggung untuk menampilkan kekuatan individu, dan juga yang terbaik kesempatan untuk melatih anak-anak ini. Di sini, saya berharap Akademi Shrek mendapatkan hasil yang baik sebelumnya. Petik 2. Flanders buru-buru mengucapkan terima kasih. Saat ini, Sue Kinghe berkata, "Guru, sudah larut, kita harus pergi." Tatapan Flanders beralih ke Sue Kinghe, "Aku masih belum bertanya, siapa ini?" Ning Fengzi tersenyum, "Dia muridku, bernama Sue Kinghe." Sue Kinghe mengambil inisiatif untuk memberi hormat kepada Flanders, dengan mengatakan, "Halo, Dekan Flanders." Flanders juga orang yang canggih. Meskipun pakaian Sue Kinghe tidak terlalu menonjol, temperamennya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh bangsawan biasa. Tapi dia secara alami tidak akan mengungkapkan apapun, dan hanya segera membalas hormat, tersenyum dan mengangguk ke Sue Kinghe. Ning Rongrong agak tidak puas berkata, "Ayah, kamu baru saja tiba dan kamu sudah pergi. Sayangnya, saya adalah tipe pendukung dan tidak bisa naik panggung dalam kompetisi promosi. Kalau tidak, saya pasti akan membiarkan Anda melihat kekuatanku saat ini." Ning Fengzi terkekeh, berkata, "Tidak perlu melihat, jangan bilang aku akan khawatir menyerahkanmu ke Dekan Flanders dan yang lainnya. Terus bekerja keras, kamu adalah harapan masa depan sekte. Aku sudah berdiskusi dengan tetua sekte, setelah Anda lulus dari Akademi Shrek, saya akan secara resmi mengumumkan Anda sebagai penerus master sekte berikutnya." Petik 2. Ning Rongrong menjulurkan lidahnya, jelas tidak terlalu tertarik dengan posisi Master Sekte Seven Treasures Glazetil School. Ekspresi Ning Fengzi menegang, "Ini adalah tanggung jawab yang tidak boleh kamu lalai. Ayah hanya memiliki satu anak perempuan, jika sekte tidak mengajarimu, siapa lagi? Kamu tidak perlu merasa tidak puas. Dengan kondisi fisik ayah saat ini, bertahan selama beberapa dekade lagi bukanlah masalah. Bukankah itu cukup bagimu untuk bermain-main?" Wajah cantik Ning Rongrong langsung memerah ketika ayahnya melihat melalui pikirannya, tapi dia tidak merasakan kegembiraan di hatinya. Tanpa sadar, pandangannya melayang ke samping, mendarat di Oscar tidak jauh darinya, dan perasaan khawatir muncul secara spontan. Meskipun dia telah memutuskan untuk memberi tahu aturan sekte kepada Oscar setelah kompetisi ini, dia tidak tahu mengapa, tetapi seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa keberanian di hatinya semakin berkurang. Sejak dia setuju memberi Oscar kesempatan, dalam setengah tahun terakhir, Oscar berlatih keras setiap hari. Bakatnya juga secara bertahap menunjukkan dirinya. Dia kurang bercanda, tetapi kekuatannya benar-benar meningkat. Kecepatan peningkatan bahkan mengejutkan Maestro. Maestro mengatakan bahwa Oscar akan menjadi orang kedua yang naik ke level 42 setelah Tang San. Sebagai master jiwa makanan, kecepatan peningkatannya sebenarnya lebih cepat daripada Zuzu King, Ma Hongjun, dan yang lainnya, ini hanya berarti dia bekerja lebih keras daripada yang lain. Ning Fengzi sekali lagi mengucapkan selamat tinggal pada Flanders dan Maestro. "Tang San, selamat tinggal. Aku akan menunggu untuk melihat keanggunanmu dalam kompetisi peringkat." Sue Kinghe juga menyapa Tang San, dan keduanya kemudian meninggalkan halaman ditemani oleh semua orang. Kembali ke kamp, U200B Flanders menarik Tang San, "San kecil, siapa orang di sebelah Ning Fengzi tadi? Apakah dia pangeran kekaisaran Tendou?" Tang San dalam hati terkejut, berpikir pada dirinya sendiri, jahe benar-benar lebih pedas seiring bertambahnya usia, dia adalah pangeran kekaisaran Tendou. "Aku pernah melihatnya sekali sebelumnya." Ekspresi di mata Flanders bergerak sedikit, sudut mulutnya menunjukkan senyuman, "Tampaknya seiring dengan kemunculanmu yang tiba-tiba, Akademi Shrek kami akan benar-benar menikmati kemuliaanmu." Kompetisi peringkat tidak seperti kualifikasi di mana ada beberapa tahap secara bersamaan, tetapi hanya satu tempat kompetisi, yaitu lapangan sekolah besar Ksatria Kerajaan. Secara keseluruhan, 15 tim yang berpartisipasi dalam kompetisi peringkat akan menjalani 14 putaran kompetisi round robin, satu putaran setiap hari, dengan satu tim mengambil bye setiap hari. 7 pertandingan. Mereka semua akan diadakan di tempat yang sama. Lapangan sekolah besar telah direnovasi, dengan area berdiameter 100 meter digambar di tengah sebagai tempat kompetisi. Dibandingkan dengan tahapan kualifikasi,
Ruang di sini bahkan lebih luas, dan tentu saja lebih mudah untuk menampilkan kekuatan mereka. Di sisi utara lapangan sekolah besar, menghadap ke selatan, dibangun kursi VIP sementara, juga kursi wasit. Kali ini penonton VIP tidak sebanyak yang terakhir kali. Ada jauh lebih sedikit bangsawan. Sejauh mata memandang, selain Kaisar Sueye, Ning Fengzi, Uskup Platinum Salas dan beberapa lainnya di baris pertama kursi VIP, kursi di belakang semuanya ditempati oleh orang-orang dengan pakaian militer dan beberapa petinggi. Kuil Surga Do City Spirit dari Istana Jiwa Bela Diri.